untuk memajukan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mas Mikoy. Kali ini saya tidak mengupload tentang barongan lur, karena hari ini agendanya tadi melihat peresmian bendungan Randu Bunting oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan beginilah view bendungan Randu Bunting lur, kalau dari atas bukit sebelah barat atau sebelah selatan ini. Seperti inilah. Mari kita review sedikit bendungan Randu Bunting. Apa saja yang terlihat dari atas bukit sini lur. Dan pemandangannya sangat indah sekali di bendungan ini. Nah, ini masih banyak sekali lalu lalang dari Polisian Polres Kabupaten Blora lur. Karena baru saja selesai peresmian bendungan ini yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tadi sekitar pukul 2 siang lur. Mari kita review sedikit bendungan Randu Bunting ini. Dan bendungan Randu Bunting ini kabarnya itu terbesar nomor 2 di Asia lur, yang lokasinya berada di Desa Kalinanas, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dan di sini kita lihat ada helipad yang tadi mungkin dipakai buat mendarat Bapak Presiden Joko Widodo. Ada 2 helipad di sini sama di sana. Nah, di sana sangat jauh lur. Ini di sana juga ada helipad 1-2 untuk mendarat helikopter. Terus bendungannya ada di sekitaran sini lur. Ini bendungannya di sini sampai sana. Ini itu nikung ke kiri itu masih ada juga. Dan di sana ada juga view dari bukit yang cantik sekali, tapi kalau ke sana harus lewat jalur luar, lewat kebun warga gitu lur. Sebenarnya dari atas sana tuh view-nya bagus sekali kalau dari atas sana. Berada di atas tulisan Indonesia Maju, bendungan Randu Bunting itu. Cuma jauh kalau dari sini. Nah, aman. Jauh sekali lur. Terus di sini nanti juga ada buat bebek-bebekan, nanti juga bakal jadi wisata mungkin buat warga Blora dan sekitarnya. Bisa wisata di sini, naik bebek-bebekan terus ke tengah mungkin gitu. Terus di sini juga ada pintu airnya, di sini ada satu, terus di sana juga ada tadi, cuma agak kelihatan. Nah, seperti inilah lur situasi dari atas bukit bendungan Randu Bunting. Ini juga masih banyak warga yang tadi antusias untuk melihat Bapak Presiden meresmikan, tapi sayang sekali tidak boleh masuk ke area bendungan karena pengamanan begitu ketat. Tapi setelah diresmikan, setelah acara selesai, warga sekitar berbondong-bondong untuk masuk ke dalam untuk melihat bagaimana indahnya bendungan Randu Bunting yang berada di Desa Kalinanas, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Semoga dengan adanya bendungan Randu Bunting ini bisa membuat sejahtera Desa Kalinanas, Kabupaten Blora, sekitarnya, supaya pengairan juga mas tetap lancar. Nah, masih beginilah kondisinya. Bendungannya indah sekali kalau di atas ini lur. Dan di sana juga masih ada ekskavator alat berat yang mungkin akan melanjutkan pekerjaannya karena ini belum selesai 100%. Mungkin beberapa bulan lagi selesai 100%, terus dibuka buat wisata juga. Oke, segitu saja informasi dari saya tentang indahnya bendungan Randu Bunting, Desa Kalinanas, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, dari atas bukit sebelah barat. Terima kasih.
telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.